Mama Batu. Yang saya hormati, Yang Mulia Pak Esam, Ketua Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar, Ketua BPNU Romo Kiai Haji Ahmad Said Asrori, yang saya hormati para pimpinan lembaga-lembaga negara, para menteri, Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri, yang saya hormati Ketua Umum PBNU beserta jajaran, yang saya hormati Ketua Umum GP Ansor, sahabat Gus Adin Jauharudin, beserta seluruh jajaran pengurus baru, para ketua umum partai, ketua umum organisasi kepemudaan, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, seluruh anggota GP Ansor dari seluruh tanah air yang hadir pada hari ini, salam satu komando, siapa kita? NKRI, Pancasila, Aku Aja, Nusantara, Ansor Masa Depan. Biar tidak sendirian, saya juga minta dikawal pada dua. Masa tadi Pak Ketua Umum PBNU dikawal, Pak Ketua GP Ansor dikawal saya enggak? Gini kan? Gini kan kalau gini, cakep. Tadi saya mendengar Mas GP Ansor, betul-betul saya merinding. Ansor maju satu barisan, seribu rintangan patah semuanya. Semangat ini yang terus harus dipegang oleh GP Ansor. Semangat persatuan dan semangat pantang menyerah. Dalam menjaga simpul kebangsaan dan dalam menjaga Ubul Waton Minati. Saya juga senang tadi pas Ketua Umum GP Ansor beserta jajaran pengurus baru dilantik, di layar kan muncul profil-profilnya. Ada yang gini, ada yang hormat. Saya kaget aja gini juga. Saya gak tahu apa artinya. Artinya kreatif-kreatif.
Dan kita patut bersyukur sungguh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, kita telah mampu menghadapi berbagai krisis-krisis yang ada di dunia di saat banyak sekali negara yang menjadi pasien IMF. Lebih dari 96 negara menjadi pasien sekarang. Dan kalau kita melihat di jajaran negara besar G20, selalu pertumbuhan ekonomi kita masuk ke 3 besar atau 5 besar. Apa yang ditakuti oleh negara-negara di seluruh dunia saat ini ada 3. Yang pertama yang berkaitan dengan kurs. Kalau di Indonesia ya rupiah dengan dolar. Kuat mana? Kuat rupiah atau kuat dolar? Begitu kuat dolar, hati-hati, ada harga-harga yang akan naik. Tetapi kalau kuat rupiah, nah, harga barang-barang terutama yang impor itu menjadi jauh lebih murah. Inilah yang diakuti oleh negara-negara, semua negara. Kemarin kita agak ngeri juga waktu kurs rupiah ke dolar melompat di atas 16.000 rupiah, 16.200. Kita sudah mulai getir-getir karena negara lain juga melompat lebih dari itu. Yang pertama kurs, yang kedua harga minyak. Hati-hati perang di Palestina yang mengikut sertakan Iran dalam kancah perang itu juga mengkhawatirkan dunia sehingga harga minyak sempat naik. Apa yang terjadi kalau minyak naik? Jangan dianggap remeh. Perang yang jauh dari kita bisa berpengaruh pada Indonesia. Kalau harga minyak naik karena produksi Iran turun, artinya apa? Semua barang-barang akan ikut naik. Kelihatannya tidak ada hubungannya perang yang ada di Palestina dengan Indonesia yang jauh. Ada. Kalau harga minyak naik, artinya semua barang-barang akan ikut naik. Sama seperti perang di Ukraina. Perang jauh dari kita di Ukraina. Tapi harga gandum melompat saat itu hampir ada yang sampai 50%. Karena gandum itu berasal dari Ukraina dan dari Rusia yang banyak. Karena perang, mereka stop nggak bisa impor. Kayak Ukraina, waktu saya ke sana, saya ketemu Presiden Zelensky, ada stok di Ukraina 77 juta ton berhenti. Di Rusia ada berhenti gandum 130 juta ton berhenti. Sehingga di sini harga minyak, harga roti naik. Biasanya jauh banget, tapi pengaruhnya bisa kemana-mana. Itulah geopolitik, kalau tidak kita cermati bisa menyebabkan harga-harga yang juga naik. Kemudian yang ketiga yang ditakuti oleh semua negara, yang namanya bunga pinjaman. Karena semua negara itu memiliki pinjaman. Ada yang sampai 220%, tidak usah saya sebut negaranya, Bapak Ibu, saya kira sudah tahu. Ada yang 130% yang dekat kita, saya kira Bapak Ibu sudah tahu. Dan kita pada tataran, kalau dibandingkan negara-negara lain, kita berada di angka 39%, itu sebetulnya masih jauh dari undang-undang yang diperbolehkan, dan juga jauh dari negara-negara lain yang tadi juga saya sampaikan. Ini sekali patut kita syukuri bersama.
Dan momentum baik ini harus terus kita pertahankan, bahkan terus harus kita tingkatkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045, 20 tahun yang akan datang. Yang paling penting menurut saya, bagaimana kita bisa menjaga agar tidak terjadi turbulensi politik. Kita menjaga semuanya agar ada stabilitas politik, karena itu menjadi kunci pembangunan di negara manapun. Kalau ini tidak bisa kita pertahankan, yang terjadi adalah kerusakan ekonomi kembali. Sebab itu di sini di ketua-ketua partai, ke depan sekali stabilitas politik itu sangat penting sekali. Oleh sebab itu, pembangunan merata perlu keberlanjutan. Hilirisasi industri perlu keberlanjutan. Program-program kerakyatan itu perlu keberlanjutan. Transformasi menuju ekonomi hijau juga perlu keberlanjutan. Pengembalian aset seperti Freeport, Newmont, Rokan itu juga perlu keberlanjutan. Saya cerita sedikit mengenai Freeport. Karena dalam mengambil alihan Freeport menuju sekarang 51% dari semula 9% itu memerlukan waktu 3,5 tahun dan kita bekerja diam-diam. Tidak ada yang tahu. Tahu-tahu kita ambil alih. Dan sebentar lagi, insyaallah dalam bulan-bulan depan ini kita akan tambah lagi menjadi 10%, menjadi 61%. Dan kalau sudah 61%, perkiraan keuntungan yang ada di Freeport itu 70-80% yang akan masuk ke kas negara kita. Baik dalam bentuk royalti, BPA badan, BPA karyawan, dalam bentuk biaya ekspor, biaya keluar, semuanya kalau kita kumpulkan akan berada pada jumlah yang sangat besar. Dan sekali lagi, kalau kita berbicara Freeport, itu bukan milik Amerika lagi, tapi sudah menjadi milik negara kita Indonesia. Sudah menjadi milik kita. Dan itu mengambil alihannya, saya buka sedikit, pakai uang, tidak pakai kekuatan, tapi pakai uang. Uangnya ngambilnya dari Amerika, kita bayar ke Freeport. Dalam 4 tahun pasti akan sudah lunas. Insya Allah tahun ini sudah lunas. Dan harganya sekarang sudah 4 kali lipat dari harga waktu kita beli. Karena harga tembaga dunia sekarang naik begitu sangat drastis. Artinya kita untung dan untung. Untungnya saat itu pemiliknya mau melepas. Karena kondisi goncangan ekonomi saat itu. Meskipun juga saya banyak ditakut-takuti saat itu, waktu proses pengambil alihan, Pak hati-hati. Papua bisa bergolak. Besoknya ada lagi, Pak hati-hati, Papua bisa lepas dari Indonesia. Besoknya lagi memberitahu, Pak hati-hati, Indonesia akan bergejolak kalau Freeport diambil oleh negara. Tapi pengambil alihan itu tidak dengan kekuatan power negara, dengan cara-cara bisnis. Tapi dapat. Begitu juga dengan Rokan. Rokan minggu ini saya akan cek lagi setelah kita ambil alih dari Chevron Amerika, dan kita ambil alih 100%, saya mau cek apakah kita kelola sendiri itu lebih baik daripada dikelola oleh asing.
Karena ada dua kemungkinan, bisa lebih baik, bisa tidak lebih baik. Dan saya harapkan nanti minggu depan saya kerokan, semoga hasilnya lebih baik dari sebelumnya. Ada yang hafal Pancasila? Karena nanti 1 Juni, sebentar lagi akan menjadi hari. Ada yang hafal Pancasila? Tunjuk jari. Iya. Dikenalkan nama Suherlina dari Depok. Suherlina dari Depok Basada. Suherlina. Mbak Suherlina dari Depok asli Gresik. Depok. Langsung. Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyampaiannya jelas, dengan suara yang lantang, saya beri sepeda. Oh, bawa. Silakan saya. Saya mengucapkan selamat bertugas, selamat bekerja kepada seluruh kepengurusan GP Ansor yang baru. Saya percaya kepemimpinan baru di GP Ansor akan terus menjadi simbol rakyat bangsa menuju Indonesia emas yang kita cita-citakan. Dan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya luncurkan pembangunan gedung Ansor masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk bersiap membuka diri sebagai tanda dimulainya pembangunan.
kasih kami haturkan pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia.